dari adab Al-Quran atau membaca Al-Quran yaitu At-Tartil Tartil itu adalah satu cara di dalam membaca Al-Quran Yang tidak lambat, tidak juga cepat Tidak lambat, tidak cepat dan tartil ini mustahabun disunahkan, karena bukan hanya tadabur, tapi tartil itu juga perlu dan penting di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang ajam, yaitu selain orang yang berbahasa Arab. Mereka itu tidak memahami arti Al-Qur'an, disunahkan bagi mereka di saat membaca untuk tertil. Kenapa? Karena dengan tertil, dia lebih memuliakan Al-Qur'an dan lebih dapat mempengaruhi hatinya dengan apa yang dibaca dari Al-Quran daripada ia membaca dengan cepat dan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalaminarrahmanirrahim. Yang cepat atau terburu-buru. Takdimnya enggak ada. Yang kedua kurang ada pengaruh dari apa yang dia baca. Tapi kalau dia bacanya dengan nyantai, dia nggak ngerti artinya. Tapi bacanya dengan nyantai, tidak cepat, tidak lambat, nyantai. Takdim dapat. Dengan adanya takdim ada pengaruh yang positif di dalam hatinya atau dalam dirinya dari bacaan yang ia baca. Apalagi dihiasi dengan suara yang indah kan gitu ya. Nah, ketika ada orang baca misalnya, dia nggak tahu artinya, dia nggak paham. Tapi bacanya nyantai orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Maliki yaumiddin Ini yang nggak ngerti. Karena dia membacanya nyantai, satu pengagungan. Dalam pengagungan di dalam membaca pasti ada pengaruh. Walaupun dia nggak mengerti. Apalagi kalau dia mengerti. Karena itu disunahkan untuk tertil. Karena maksud daripada Al-Qur'an adalah atafakur. Maksud daripada Al-Qur'an itu kita mentafakuri, mengamati memerhatikan, memikirkan, merenungi apa yang ada di dalamnya, dan untuk mencapai tujuan tersebut itu dibantu dengan apa? Tertil. Nah dibantu dengan tertil. Karena itu Ummu Salamah pernah mensifatkan cara bacaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya dikatakan apa? Rasulullah itu kalau baca kiraatan mufassaratan harfan harfan Rasulullah itu kalau membaca membacanya itu kiraatan mufassaratan bacanya seperti orang yang mentafsiri kenapa dibaca per huruf jadi setiap hurufnya itu jelas setiap hurufnya jelas setiap kalimat katanya itu jelas kita kadang nggak jelas antara hak dan hak ha, tidak jelas antara hamzah dan ain nggak jelas antara sod dan sin nggak jelas do dan bot nggak jelas antara zal dan za tidak jelas kemudian bacanya cepat Gimana bisa dapat tujuannya? Rasulullah, Rasulullah. Bacanya itu mufassaratan harfan harfan. Kita baca cepat-cepat itu melu sopo. Ojo ndang mari. Hataman lek mau coba apa kapan mari ini? Ojo hataman. Apa manfaatnya hataman kalau seperti itu? Hanya geon kebiasaan adat. <laughs> adat menghinakan Al-Quran dengan baca cepet-cepetan. Adat apa itu? Adat apa coba? Adat yang baik, adat yang bagus. Kalau buruk, kenapa kita pertahankan? Kalau mau mempertahankan, rubah. Oh, seneng hataman, hataman, hataman. Oh, pengajian, hataman. Ninggalin pengajian, hataman. Mau nih, kayak gue Rasulullah ini loh, Rasulullah. Kekasihnya Allah membaca Al-Qur'annya yang wahyu diturunkan kepadanya yang memahami segala isinya membacanya harfan-harfan. Kita lah bahasa Arab tahu, ilmu bahasa Arab nggak ngerti, yang dibaca apa nggak tahu, nggak ada pengaruhnya baca. Al-Quran ini kalamnya Allah ini Bukan proklamasi nih. Al-Quran kalamnya Allah Jangan senang Mari duhur, mari apa Baca dengan tartil. Baca dengan tartil. Itu membantu Untuk kita mencapai tujuan daripada Al-Quran yaitu mentafakuri, merenungi, memikirkan apa yang di dalamnya. Lihat orang-orang yang mulia, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang yang luar biasa dalam keilmuan, baik itu Al-Quran, hadis, dan yang lain sebagainya. Haber lautan ilmu yang dimiliki Ibnu Abbas. Beliau mengatakan seperti apa? La an akra al baqarata wa ala imran uratiluhuma wa atadabbaruhuma ahab ilayya min an min an akra al qur'ana kullahu hazromatan Katanya beliau apa? Lebih aku cintai membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran tartil tadabur dua surat ini daripada membaca Al-Qur'an 30 juz hadromatan dengan cepat tanpa beraturan. Mau tanya saya. Yang biasa ikut Jumat taklim tajwid ngerti. Hadroma itu cara membaca beraturan yang benar atau Hadroma itu cara membaca beraturan yang salah. Ah, Jumat Hadroma itu cara membaca dengan cepat yang benar atau salah. Hah? cara membaca yang cepat yang benar apa yang salah? Hah? Waduh. Ini tidak dadi wong pinter. Masih ya tuku kitab 10 kitab kok ngono eh, percuma. Ini cara baca yang enggak bener ini. Kenapa? Enggak beraturan panjang pendeknya hurufnya nggak beraturan 30 juz kita tahu faedahnya keutamaannya per huruf dari baca Al-Qur'an itu 10 kebaikan lah kalau 30 juz berapa huruf yang kita baca lebih banyak mana 30 juz hanya dengan dua surat Hah? lebih banyak mana 30 juz dengan dua surat lebih banyak 30 juz dua surat cuma berapa juz Tapi lihat katanya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas loh ini yang ngomong, bukan orang sekelas kita, bukan sekelas kelas apa ketua ormas yang ilmunya terbatas dan bisa dibeli. Ibnu Abbas, sepupu Nabi, yang mendapatkan julukan Haber, mengatakan apa yang dikatakan? lebih aku cintai membaca dua surat dengan tartil tadabur daripada 30 juz tanpa tadabur tanpa tartil bahkan dengan hal roma ada lagi yang mengatakan la an akra'a zulzilat wal qari'ah ada atadabbaru huma Ahab ilayya min an akro al bakorota wa ala imron tahziron. Membaca surat Ida Zulzilat dan Al Qur'iah. Surat pendek. Cuma beberapa ayat. Ida Zulzilat dan Al Qur'iah. Aku baca dua surat ini dengan tadabur. Lebih aku cintai daripada membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran menghabiskan berapa juz itu? Hampir empat juz. Dua surat yang pendek lebih dicintainya. Kenapa? Bacanya ngantar til. Yang dapat bisa ditadaburi dan dipikirkan apa yang di, dibaca. Bahkan Orang yang membaca dengan tartil Hanya surat Al-Baqarah Dalam sholat Sedangkan yang lain Tanpa tartil membaca satu Al-Quran Satu 30 juz Al-Quran Katanya Imam Mujahid apa Keduanya pahalanya sama nah Kita kalau dikasih pilihan Suruh membaca Surat Al-Baqarah dalam sholat Sama-sama 30 juz milih mana kita? Hah? Ketuaan gulu nggak ada yang kita pilih? Ada yang kita pilih? Bayang dengan surat al-baqarah, kira. Kalau misalnya kita memilih, pasti kita milih surat al-baqarah aja daripada 30 juz. Pahalanya sama kok, sama ini 30 juz. Kita kan senengnya pendek. Aku bentino ngap ngatam Al-Quran. Ya, Allah wahad Allah sangat pintar jadi Al-Quran enggak pernah dibaca. Penting no aku ngat Alquran. Al-Quran. Ya, itu tadi katanya Rasulullah tak jilu sulutal. Quran tak baca tiga kali sama sudah. Nah. Kita milih yang sedikit tapi pahalanya besar. Lain ini kecil. Surat Idah Zulzilat Al-Qariah Tadabur lebih dicintai. Nah, ini pahalanya sama. Nah. Karena itu butuh membaca Al-Quran itu dengan tartil dan kita tahu Allah memerintahkan Nabi Muhammad itu membaca Al-Quran dengan siapa yang diperintahkan Nabi Muhammad siapa yang memerintahkan Allah loh nggak kurang itu untuk kita tartil di dalam membaca Al-Quran yang di dalamnya ada ta'zim dan ada takfir pengaruh nggak kurang Allah memerintahkan Nabi Muhammad yang memerintahkan Allah yang diperintahkan Nabi Muhammad warot tiril Qurana tertila. Terus niru siapa? Cepet-cepetan itu niru siapa? Lo itu niru biasanya wong-wong hataman itu, wong-wong hataman itu kepingin dang mari, kepingin dang buyar, kepingin dang mule, kepingin dang itu ansop berkat makanya cepet-cepetan kalau dia kepingin pahala, nyantai dia. Saat hari ini, acaranya kapan sih? Malam. Acaranya malam. Harus hatam duhur. Lelah pokoknya hataman. Lek ngono. Kalau nggak nyantai, ngotot, cepet-cepet. Nyantai tenang baca tartil tartil dulu satu jus mungkin 15 menit 20 menit dengan tartil bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iya maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 15 menit 20 menit tapi tentunya dari orang yang biasa baca bisa 15 menit bisa 20 menit, tapi kalau orang tidak pernah baca, ya, apa meneng tidak lancar moconi, tapi subuh tidak tahu metu, ya baca, dari sore Nanti Ramadhan to, Ramadhan nyunguk to, tinggal. Wis. Ada yang baca Al Qur'an, tidak siap siap kabel, nggak ya, perlu baca Al Qur'an, kelihatannya sudah, ya. karena menunya kehidupannya itu dari Google bukan dari Al-Quran Jadi jadwal kehidupannya dari Google Bukan dari Al-Quran nah, Karena itu baca Al-Quran dengan tertil Karena tertil Kita bisa mendapatkan takfir Pengaruh dari apa yang kita Baca walaupun kita Belum memahaminya secara Sempurna